bayam. Bayam baik untuk menambah zat besi yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu, pada kali ini saya akan share 7 makanan yang dapat memperbanyak air ASI. ASI merupakan sesuatu asupan yang sangat penting untuk bayi kita, apalagi untuk bunda yang baru melahirkan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah cara agar air ASI keluar dengan baik dan banyak. Karena air ASI merupakan konsumsi utama pada tubuh bayi. Untuk itu, bagi bunda yang baru pertama kali mempunyai anak, sebaiknya memperhatikan air ASI-nya. Berikut ini beberapa makanan yang dapat memperbanyak air ASI secara alami dan mudah untuk ditemui. Yang pertama, daun katuk. Daun katuk sudah lama dikenal sebagai makanan yang memperbanyak ASI karena mengandung protein yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI. Ibu menyusui membutuhkan protein sekitar 20 gram lebih banyak daripada biasanya. Dalam kondisi normal, wanita membutuhkan sekitar 40 gram protein setiap harinya. Jadi dalam kondisi menyusui, dibutuhkan sekitar 60 gram protein setiap harinya. Yang kedua, pepaya. Pepaya baik buahnya ataupun bunganya mengandung vitamin A dan vitamin C, serta beberapa mineral penting misalnya kalium, asam folat, dan enzim pepain. Enzim ini membantu pencernaan protein. Ibu menyusui membutuhkan banyak protein untuk produksi ASI. Selain itu, pepaya banyak mengandung cairan sehingga sangat baik untuk mencukupi kebutuhan cairan untuk memproduksi ASI. Pepaya dapat dimakan langsung ketika sudah masak ataupun dibuat sup bila masih mengkal. Banyak makanan yang dapat menggunakan pepaya mentah sebagai bahannya, misalnya sayur asam dan sup ikan dengan pepaya. Sup ini sudah sering digunakan sejak dulu sebagai makanan yang memperbanyak ASI. Ketiga, sup daging. Sup daging, ayam atau ikan juga merupakan salah satu makanan yang memperbanyak ASI. Kuah sup dapat menambah asupan cairan untuk tubuh, sedangkan daging, ayam, ikan dapat menambah protein bagi tubuh. Selain itu, pada umumnya sup menggunakan berbagai macam sayuran, sehingga dapat memberi vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. 4. Bayam. Bayam baik untuk menambah zat besi yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu, kandungan vitamin B6 pada bayam dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kandungan nutrisi lainnya pada bayam adalah vitamin A, C, E, K, protein, serta berbagai mineral seperti tiamin, riboflavin, asam folat, kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium. Sama dengan sayuran berdaun hijau tua lainnya, bayam mengandung enzim yang dapat memperbanyak ASI. Jadi selain bayam, tambahan sayur-sayuran hijau lainnya ke dalam menu sehari-hari agar terdapat variasi makanan yang memperbanyak ASI. 5. Wortel. Wortel banyak mengandung vitamin A, beta karotin serta enzim yang dapat memperbanyak ASI. Minum 1 gelas jus wortel sebelum makan siang dapat menambah produksi ASI pada sore hari. 6. Air. Makanan apapun tidak akan banyak membantu jika tubuh kita kekurangan cairan. Minumlah 10 hingga 12 gelas air putih sehari agar produksi ASI lancar. Itulah beberapa makanan yang dapat memperbanyak air ASI dan sangat penting untuk ibu yang baru saja melahirkan sehingga bayi Anda sehat, karena bayi yang baru lahir membutuhkan ASI yang cukup banyak dan sering untuk meminum air ASI. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.